Mungkin itu yang sudah saya bisa jelaskan kepada Anda. Jadi mungkin ada pertanyaan kalau memang masih ada yang mengganjal. Tapi sekiranya kalau memang sudah cukup jelas, kita akhiri acara ini. Kita berjumpa dengan tema-tema yang lebih. Pak, mohon maaf Pak. Bapak obatnya udah diminum Pak belum Pak? Tolong deh Pak, diminum dulu Pak. Ada kaitannya dengan tema kita. Iya. Tema kita, tema apaan? Belum apa-apa, udah ditutup acaranya. Bapak belum ngomong apa-apa. Pak, ini Pak. Acara baru mulai. Ini kita ini harus kreatif. Iya. Kreatif apanya? Ini saking kreatifnya kita mulai acara dengan segmen terakhir, segmen keempat. Iya. Cari yang berbeda, sesuatu kita yang jangan kreatif. Yang mainstream. Oh gitu, jadi... lain dari ada acara yang lain, kita mulai dari segmen 4 gitu. Gimana kalau kita mulai dari sudah di rumah, Pak? Sebentar. Permisi, Mas. Permisi, ya. Mas, baju kuning? Ya, saya. Ini saya, sudah segmen terakhir, Anda baru datang gimana sih? Untung loh, untung segmen 1 sampai 3 belum. Terakhir. Ini kreatif, ini Bapak kan motif kotor ya, Pak ya, di sini ya. Motivator kan yang memberikan motif untuk membeli motor. Kalau yang ini kan motifnya kotor sebenarnya. Nah, dia. Bener Pak. Ya. Belum apa-apa. Ini Bapak ini mau menerangin apa di episode ini? Mau nerangin apa? Iya Pak. Nah. Ayo Pak tutup Pak. Belum mulai tutup. Belum mulai ya? Saya udah datang terlambat kok belum mulai. Nah itu dia uniknya sekarang. Aduh, calon dong. Bisa jadi bingung ini. Bingung. Kalau orang biasa, orang kreatif ini bingung. Bingung. Sekarang calon dong boleh langsung menjawab pertanyaan dari para penonton. Siapa boleh, ya. Begini aja. Hah? Karena kita harus kreatif ya. Ya jawab. Jadi dari penjelasan saya mungkin ada pertanyaan. Hah? Dan ini saking kreatifnya, saya akan memberi jawaban dulu. Hah? Kira-kira pertanyaan Anda apa nanti? Oh. Ya? Tapi harus... bentar nih. Ini hore. Belum jelas hore. Mas. Hah? Yang namanya kreatif itu kalau kere kita harus aktif. Nah saya kere Mas, makan kreatif. Makanya itu. Maksudnya batasannya ini jawaban seputar apa gitu. Ya kreatif itu tadi. Ya. Pokoknya yang menunjukkan bahwa sekreatif apa. Ya betul Pak, closing langsung Pak. Belum juga mulai closing. Anda ini bukan kreatif, provokatif Anda ini orangnya. Ini saya kasih jawaban. Ya. Kira-kira pertanyaan Anda apa ya? Ya. Harus ulet. Pertanyaannya apa kira-kira? Untuk menjadi seorang yang sukses, selain kita kerja keras, kita harus apa? Harus ulet. Mainstream. Mainstream. Ini kebanyakan kerja di PLN nih, mainstream lu. Mainstream. Ya kata Bapak katanya. Ah, Bapak tadi bingung. Mainstream. Saya mainstream. Di sebelah sini mungkin ada siapa tuh. Silakan. Harus ulet jawabannya. Pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya. Kata lain untuk mendapatkan sesuatu dengan cara terus-menerus. Nah. Ya kan? Cocok. Harus ulet. Kata lain. Bagaimana, Cak? Ulet. Itu terlalu dasar. Terlalu dasar. Itu cara berpikir yang ini bingung. Yang ngasih tahu dia, lu sih. Gue bilang, itu pertanyaannya. Lagian, kamu percaya aja sama garang niji. Anda ini yang baju kuning yang kreatif banget. Saya pikir begini Pak, yang naik ke pucuk. Apa itu? Ini mendekati benar. Tapi sudah umum juga. Sudah umum ya. Itu daraan. Umum. Itu kan jadi beda. Umum. Emang angkot umum. Itu udah kreatif loh, Cak. Kreatif, kreatif. Jawaban Anda semua itu menunjukkan seberapa kreatifnya Anda. Dari Anda bertiga yang paling kreatif justru Kang Denny ini. Ya. Tapi... Kok closing, Pak? Saya udah kreatif tahu. Sebentar, kok Cak tahu namanya Kang Denny? Kok tahu? Mirip teman saya. Jadi jawaban,
Jadi pertanyaan yang tepat itu apa, Cak, sebenarnya? Ini penggabungan tentang pengetahuan, termasuk pengetahuan binatang ya ini. Ya. Jawabannya harus ulet, itu pertanyaannya adalah burung jalak itu supaya bisa berkicau dengan nyaring dan merdu, makanan yang tepat apa? Kur! Harus. Oh, kalau kur! Kur nongko! Iya. Kalau pur itu burung perkutut, kalau jala bukan pur, tapi harus ulet. Jala itu burung jala kalau dikasih makan ulet, itu suaranya nyaring. Masa? Lo gak percaya, pasangan saya itu di rumah saya kasih ulet, ikut langsung nyaring ini suaranya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Burung jala, Pak. Burung jala kan bisa bikin bingung, Pak. Soalnya saya pernah lihat ada rumah tuh, awas ada anjing jalak. Wah. Ini anjingnya berkicau, Pak. Itu Anda salah baca, atau mungkin ada yang iseng diganti hurufnya. Oh, itu depannya mungkin harusnya bukan J. Apa? T, anjing talak. Oh, anjing itu kalau cerai galak loh. Iya. Anjingnya cerai talak. Pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan apa? Mengukur kreativitas Anda. Jawabannya doa dan karunia. Pertanyaannya apa? Boleh coba? Dimakan nih. Pepi? Judul sinetron di salah satu TV yang terkenal. Jebakan. Itu jebakan, itu biasa. Doa dan karunia ya, Pak ya? Ya. Toko baju-baju muslim, Pak. Jadi jawaban jawaban Anda itu sebenarnya juga selain menunjukkan kreativitas, juga menunjukkan kebiasaan. Kayak Pepi jelas banget ini suka nonton sinetron. Ini pada nonton kebakaran, Pak. Kang Demi ini jelas banget ini suka cari diskonan, keliling toko-toko. Ah, coba Anda. Saya bisa, Pak. Pertanyaan ya, ingat. Jawabannya apa? Doa dan karunia. Tulisan apa yang paling sering terbaca di belakang bak truk? Doa dan karunia. Ini cukup kreatif, sebenarnya dia cuma sok biar dikatakan kreatif. Karena menurut survei, yang paling banyak itu di belakang bak truk itu bukan doa dan karunia. Apa? Rambo, Pak, Rambo. Ini sebenarnya, ini Kang Denny ini sering keliling toko cari diskonan di belakang truk ya? Rambo, yang bener Rambo. Rambo itu memang banyak juga, tapi dia tidak mendominasi. Yang paling mendominasi? Oh, saya tahu, Pak, tahu. Apa ini? Pulang malu tak pulang rindu, Pak. Nah. Kenapa dia tahu? Karena rumahnya luar kota, jadi sering ketemu truk. Ya. Itu. Nah, jadi jawaban dari doa dan karunia, ya, pertanyaannya adalah, nih, bisa dilihat. Apa pertanyaannya, Pak? Ini ada tulisan doa dan karunia. Tulisan ini bacanya apa? Pertanyaannya Semua orang juga bisa, Pak, kalau gitu. Buktinya tadi jawaban Anda nggak ada yang seperti ini. Berarti nggak semua orang. Tapi sebentar, Pak, sebentar. Bapak kalau nulis nggak pakai tag? Pakai tag. Pakai yang biasanya tuh yang tek. Nih, yang di sini pakai tek. Tep. Oh. Ini maksudnya tep ini. Iya. Oh, biasa ditampilin di layar, Pak, di sini. Iya, nulisnya pakai tep. Nah, ini namanya kreatif. Enggak masalah nulis pakai tep, dia juga bisa. Nih, gimana itu? Itu namanya berkreasi, tidak selalu bergantung dengan teknologi. Kreatif ini namanya. Kreatif. Mungkin kreatif itu berkaitan erat dengan segala sesuatu yang out of the box. Nah, itulah maksud saya. Itu ketika artinya Anda berpikir seperti kebanyakan orang, terus orang kebanyakan berpikir seperti apa? Iya, betul. Artinya Anda harus berpikir di luar cara berpikir orang yang umum. Itu istilahnya disebut out of the box. Tapi, Cak, ada nggak contoh sederhana dari berpikir out of the box? Nah, ini saya orang berpikir out of the box, saya agak haus, bisa tolong minum? Bisa dibawain minum. Ben haus, Pak. Kan cuacanya di luar itu hujan, jadi aduh.
Eh, biasanya kalau di luar panas kita haus, di luar hujan malah pengen minum. Kayaknya calon Tong ini butuh asisten deh. Saya ini kan host. Host. Nah, kalau kamu haus ya minum aja juga. Host, bukan haus. Oh, kayak out of the box. Haus. Ah, ini nih, sebentar. Emang itu bisa diminum? Yang ini bisa, yang itu enggak. Aduh, kan. Kamu dari tadi dong, saya udah ketelan airnya. Ah, ini nih. Saya beri pertanyaan pada Anda. Coba. Apakah itu? Gelas. Gelas. Orang semua akan menjawab itu gelas. Gelas berisi air, betul. Iya. Air minum. Eh, itu anak SD aja belum tahu itu, Pak. Itu ya. Anak SD aja anak belum SD SMP. Saya saya tahu karena saya anak SD. Kalau itu mah anak SD aja belum SMP. Iya. Apa tadi pertanyaannya benar? Kalau Bapak jawabnya apa kalau saya kasih pertanyaan? Simple, tapi out of the box. Itu ya ini. Ini ya itu. Sebentar, Cak. Maaf, sama ya, sama. Sama apanya? Saya coba diulangin. Itu. Pak, saya kasih pertanyaan ya. Itu yang dipegang Nabila apa? Ya ini. Gelas, gelas. Sebentar, itu kan kalau jawabannya ya ini. Kalau kayak gini, Cak. Nah. Kembung-kembung loh. Nah. Apa yang dilakukan Nabila? Haus. Ah, haus. Kalau kita jawab, minum. Minum. Coba, Cak. Ini apa, Cak? Itu adalah jawaban yang biasa. Biasa. Yang dilakukan Nabila adalah memindahkan volume dari sebuah ke dalam perutnya. Panjang. Tuh. Nah, sekarang saya tanya lagi. Eh, yang tadi yang haus aku kok malah yang minum kamu? Ya karena aku tahu ini air keran makanya enggak saya minum. Ya udah masuk ya. Keren ya. Air apa? Keran. Mas. Keran yang dibuka. Ini kita saya akan jelaskan lebih detail dari nanti. Nah, ini terpaksa tapi kita tahan dulu. Lanjutkan segmen 3 ini terpaksa. Eh, nanti dulu, Ca. Tahan dulu. Kita akan kembali lagi tapi setelah yang satu ini tetap di WIB waktunya siap. Bercanda. Ya, itulah. Itulah apa? Kreatifnya mana? Saya ini sudah berusaha ngawur sedemikian rupa masih belum siap.